Film Olga dan Sepatu Roda. Film ini dirilis pada tahun 1992, menjadi film terbaik untuk kategori film remaja. Film ini diperankan oleh dua bintang utama, Nike Ardila dan Desi Ratnasari. Gimana, Ol? Udah dapat modal buat ganti sepatu roda? Ya Allah, kayak belum kenal ortu gue aja. Biar gue anak mata wayang, mami and papi pada cuek. Pada saat itu, Nike Ardila berusia 16 tahun. Aktingnya pun sangat luar biasa. Bayangkan aja, begitu natural dan benar-benar dengan style yang kekinian sampai saat ini. Di dalam film ini, Nike Ardila pun juga sibuk dengan menyiapkan beberapa album dan juga sesi pemotretan. Kamu bisa lihat dari style pakaiannya, banyak foto-foto yang beredar yang menggunakan pakaian yang sama pada saat itu. Jelas terlihat di film ini, tidak berasa kita berada di era tahun 1990-an. Rasanya seperti era tahun 2022 ya. Sangat mengobati kerinduan dengan aktingnya almarhumah Nike Ardila. Dapet juga lo sepatu. Iya dong. Mau tahu gak? Gue dapet sogokan dari bos. Di film Olga dan Sepatu Roda, Nike Ardila berperan sebagai Wina yang menjadi sahabatnya Olga yang diperankan oleh Desi Ratnasari. Menceritakan keinginan Desi Ratnasari menjadi seorang penyiar radio dan juga sebagai atlet sepatu roda. Di film ini menceritakan kesibukan Olga sebagai penyiar radio dan juga membagi waktunya dengan sekolah. Sama dalam kehidupan nyata almarhumah Nike Ardila. Nike Ardila sangat sibuk dengan kegiatan sampai tidak fokus untuk menjalani kegiatan di sekolahnya. Film Olga dan Sepatu Roda di tahun 1992 merupakan film terbaik dan juga menjadi box office Indonesia karena banyak meraup penonton yang hadir di film tersebut. Dan film ini merupakan film Nike Ardila paling terlaris dan setiap apapun film yang dimainkan Nike Ardila laris di pasaran. Masa remaja Nike Ardila ini mengingatkan kita pada sosok seorang Amel Amelia yang memiliki paras nan cantik dan aura sang bintang kehidupan. Melihat film ini, serasa kita melihat Amel Amelia dalam berperan dalam sebuah film. Semoga saja keinginan dan doa-doa kita tercapai agar Amel bisa menerima tawaran film layar lebar dan menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Terlihat kebahagiaan almarhumah Nike Ardila ada pada diri Amel. Almarhumah yang merindukan masa-masa sekolah, begitu pula saat ini, Amel lebih menginginkan untuk lebih fokus ke pelajaran dan sekolahnya dibandingkan untuk berkarir. Karena Amel akan mempersiapkan segala sesuatunya kelak setelah dia menyelesaikan pelajaran dan sekolahnya. Enggak, Al. Kali ini gak usah dipotong. Pasti juga, Al. Bener. Wah. Makasih deh. Kepada.
terima kasih untuk kamu yang sudah menonton untuk review film Nikah Ardila kali ini. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Kita akan review untuk film Nikah Ardila berikutnya. Saya Ilvo Tanjung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then, see you.